kok. Sorry baik ya, agak keterlambatan. Ki harus ngerebus air ki. Sorry ya bos. Tetap berjuang, tungguin dulu kalau bihunnya habis. Oke, thank you. Goodbye, SF4, goodbye. Ketemu lagi di lapangan. Pertama ini bang, ini saya kasih tahu bang. Ini bihun bang, bihun ini. Nah ini senjata saya bang, ini biasanya saya pakai ini. Ini telur gulung. Ini satu dus ini saya sekali nyeduh bang. Nah kita udah siapkan nih air panasnya. Kita udah siapkan air panasnya. Bener-bener harus mendidih air panas itu. Jadi biar ada kelenturan di sininya bang nih, sampai matang. Kita siramkan dulu. Kita siramkan dulu. Nah baru kita aduk. Kita aduk. Nah ini proses awalnya bihun ini seperti ini. Tuh lihat. Gak harus kita pakai tenaga besar kalau ini. Cuma digini-giniin doang tuh. Masa sampean gak bisa bang? Cuma digini-giniin doang. Bisa enggak? Sambil belajar dong bang. Jangan ngambil-ngambil gambar aja. Ini bang, nah di sini nih bang. Nih. Yang dilihat ini. Jangan ngesut sayanya. Mungkin orang di luar sana udah bosan lihat saya bang. Nah. Ya sedikitnya modalnya nih. Modalnya kecil emang bang, kayak gitu. Apa? Modalnya kecil ya? Gede, harus beli gerobak dulu. Bang, ini pesulap merah bisa pakai tangan nih bang. Kalau pesulap merah ya jangan disamain. Kalau saya membagikan tutorial dan saya tuh nggak ada trik di sini, nggak ada trik saya di sini bang. Kalau pesulap merah kan yang dibahas beda lagi kalau saya tutorial. Kalau pesulap merah pesulap. Bang ini kira-kira dia usaha mudah kecil pun besar nggak nih bang? Tergantung Anda mau menyantumkannya gimana dan bagaimana Anda aja yang menilai di luaran sana. Ini ide usaha modal kecil apa untung besar gitu? Saya belum paham tuh. Nah ini emang modalnya berapa nih bang, bihun nih? Ya kalau bihunnya aja, ini modalnya ini 40.000 dalam satu gini nih, ini satu gini nih. Karung. Nih, nah satu karung, ini satu plastik bang. Iya. Nah itu segitu doang. Itu baru bihun ya? Ya baru bihun. Terus kalau keseluruhan? Kalau keseluruhannya biasa sekali jalan itu kalau bihun satu saya mengeluarkan 160.000 untuk kita sekali jalan. Ini bang nih, abis ini di sini nih bang. Ini pentingnya bang. Nah ini nih. Nah ini. Kita saring dulu di sini nih. Kita saring dulu. Kita diamkan dulu nih sampai benar-benar nanti kelenturannya ini matang di sini. Sampai benar-benar jadilah. Sampai matang kita diamkan dulu. Berapa lama bang? Ya pokoknya ukurannya sampai matang aja. Kalau diputusnya udah renyah gitu baru. Tadi 160.000 jadi berapa tuh? 160.000. Kalau ntar jadi duitnya? Jadi duitnya semuanya? Nah. Ya gimana kita mau bikinnya? Kalau kita bikinnya agak gede-gede, ya paling ya jadi 550. Kalau kita bikinnya agak kecil-kecil, 600.000. Wow, modal kecil untung besar. Modal. Kalau kecil-kecil pelanggan nggak marah tuh. Gimana? Kalau kecil-kecil pelanggan nggak marah. Ya kalau saya memang bikinnya kecil-kecil bang. Oh gitu. Iya karena saya jual persatunya juga 1.000 perak bang. Enggak dibilang pelit sama pelanggan? Enggak malah nambah. Malah nambah enggak dibilang pelit. Beneran. Nambah bang ya gaskeun. Iya udah saya gas aja bang lah. Dari situ mah. Nah ini abis ini ngapain nih? Nih berapa menit? Kalau ini ukurannya kalau diputus kayak gini udah renyah. Hah? Lah baru. Oh gitu. Iya enggak pakai menitan. Gimana kelenturan bihunnya aja. Didiemin aja. Iya. Halo pabrik bihun. Kapan endosan nih? Emang mau endosan? Oh mau aja, saya mau apa aja yang datang ke sini ya berarti kan siap. Ini yang keberapa nih? Ketiga kali. Oh berarti 1,8 ya? Sampai emang ngitungin keuntungannya terus, ini kan tutorial bos. Iya kan biar yang luar pada tertarik bang. Oh biar di luar biar tertarik. Ya nggak apa-apa ya, ayo bareng-bareng kita buka usaha dan kita menciptakan lapangan pekerjaan buat orang banyak di luaran sana ya kan. Tapi maaf nih saya bukan menggurui ya kan. Itu aja. Emang ini sampai berapa kali sehari bikin gini? Kalau lagi ada acara sampai 17 kali saya penyeduhan. 17 17 itu berapa duit tuh kali ya? Nah 17 ya. Satu pakai 600 tuh. Iya, kalau 10 aja 6 juta tuh. Iya, banyak ya. Waduh. Itu mah terserah Anda yang menilai di luaran sana. Kalau saya sih pinginnya apa yang saya bisa itu dibagikan, Bang. Siapa tahu pengalaman saya bermanfaat buat teman-teman kita yang di luaran sana. Emang Abang dulu yang ngajarin siapa tuh yang ngajarin dulu awal?
kalau saya prinsip saya dulu, saya turun ke lapangan itu bang, ya kan, ya saya terkadang kayak gini, dagang ada rame ada sepi, selagi momen sepi itulah saya mencari guru lagi bang, bagaimana membuat ini, bagaimana membuat ini, makanya 14 cabang dengan dagangan yang berbeda saya jalankan bang, itu juga dari depan semua. Kalau marah mas, saya nggak marah sama sampean. Jadi? Saya ngasih tahu sama sampean, pertanyaan sampean kan seperti itu kan? Kan bang nih udah jalannya. Tuh, kelihatan nggak bang? Coba kelihatan nggak? Ini, jangan saya yang disenter, tangan sayanya dong. Hah? Tangan sayanya, ini. Nah, tuh. Nah, tuh. Tuh udaranya kan? Nah, baru kita siapkan di sini, saya sudah menyiapkan kipas angin. Nah, di sini. Pakai kipas? Nah, biar cepat dingin, karena kan saya di sini cepat bang. Abis nyeduh lagi. Kalau kita pakai lambat, waduh, gimana bisa ngamuk yang di lapangan sana kehabisan bihun. Bang, ini alatnya sederhana gini aja nih? Sederhana aja lah, yang penting mah manfaatnya bang, banyak. Ini bisa punya 4 lapak usaha nih begini. Berapa? Bisa untung 14 lapak usaha, itu berapa tadi ya? Dengan dagangan yang berbeda saya, 14 cabang itu dengan ada onde-onde mini, ada es cincau, ada es kue, ada es jeruk. Itu banyak, itu bisa dibuat semua tuh? Ya insya Allah lah. Insya Allah. Hebat bener ya? Ya nggak hebat bang. Jadi? Hebat kata abang, kata saya belum hebat bang, orang saya masih cari guru lagi. Oh gitu? Iya. Ya sampai anda datang ke sini juga, saya sambil cari guru bang. Ini benar-benar di sini harus benar-benar sampai dingin. Nanti kita pindah lagi ke onde-onde mininya bang. Sama Saun. Mana? Enggak sama. Ini bihun, Bang. Iya. Kan saya tadi udah bilang itu ada mereknya juga di situ, tapi enggak saya liatin mereknya karena siapa tahu ada Indosan, Bang, dari pabrik. Ini emang keriting ini bentuknya. Ya, ini udah matangnya emang keriting kayak gini. Habis main layangan itu. Enggak apa-apalah, Bang, bihun. Keriting, yang penting hati saya bagaimana orang menilainya aja. Bang ini. Abang kenapa bagi resep gini? Ini enggak takut, Bang. Sudah kali, Bang. Semakin banyak pesaing, kalau saya itu semakin semangat satunya. Oh gitu? Apalagi ini kan 17-an ya sekarang ya. Merdeka berarti harus membangun. Dan sedikitnya saya ya pingin lah semua ngajak teman-teman yang di luaran sana itu, kita itu ayo membangun bareng-bareng lah. Kalau kita kaya semuanya. Gitu aja udah. Itu yang lebih enak di situ. Ya sama-sama kaya. Ya. Sama-sama kaya, kan makmur berarti. Ini nggak kaya sendiri ya? Nggak kaya sendiri. Semua itu dipikirkan. Tenanglah, saya emang gak harus diurusin abang nanti ya, gimana kesaingan itu saya emang gak usah diurusin bang. Kenapa gitu? Gak usah diurusin lah kalau saya mah. Bikin pusing aja ya? Bikin pusing aja saya mah. Ya jangan pusing lah, kita itu masih muda itu jangan pusing dong, harus semangat, ada semangat jiwanya kita. Ya kan kalau masih mudanya pusing, nanti tuanya gimana kita? Untuk kedepannya gimana? Ya kan? Udah saya bilang kan bolak-balik, cukup malam aja yang gelap, masa depan kita harus cerang ya itu tadi. Kita ngajak untuk semuanya yang di luar sana, ayo kita semangat. Kita udah merdeka, bang. Ini jangan melemah, bang. Kenapa nih bolak-balik terus? Biar dingin. Coba hati aja yang panas. Hati pun saya nggak pernah panas, bang. Tetap dingin. Dari tadi nyolot terus, bang, suaranya. Ya memang itu karakter saya. Dari dulu emang saya seperti ini. Abang ini baru perkenalan lah sama saya ya. Yang lain-lain udah mungkin ada yang ngambil video sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu udah ada. Banyak di situ, bang. Ya mungkin kalau baru pengambilan itu sewot, bang. Ini style pakaiannya emang gini, nggak takut diomelin netizen? Panas, oh nggak masalah diomelin netizen mah. Kalau saya, kalau kritikan itu mah kadang seneng saya. Masalahnya itu suatu guru besar saya. Oh gitu. Suatu guru besar saya. Bagaimana untuk kedepannya saya ini biar tambah lebih baik dari ini. Makanya ayo kita kerja sama-sama, bareng sama-sama. Ayo kalau kita kaya sama-sama kaya kita. Bang, kalau ada orang yang mau resep-resep abang beli atau gimana sih? Bang, kok gratis aja lah. Seriusan? Mau belajar kemari? Lah kenapa abang ngesut saya kalau ada yang mau minta gratis ya? Mungkin kan abang mau bayar gak? Kan ada orang yang mau bayar langsung bang, mesti belajar langsung. Ya belajar aja lah, ikutin kan di sini udah ada tutorialnya. Apa sampean nama channelnya apa? Saya
makanan dalan. Makanan dalan, itu kan ada di makanan dalan ini tutorial saya. Lah sampean apa itu channelnya? Cari jajan. Cari jajan. Ini jajan Ranger di situ kan udah ada semua. Tinggal sampean aja di share-sharein yang banyak. Di share-sharein bang, kemana aja? Memang nggak ada yang abang sembunyiin tuh resepnya? Nggak ada. Ini cuma gini-gini doang bang tuh. Masa disembunyiin sih? Begitu. Gini-gini doang. Masa disembunyiin? Nggak ada. Ini udah ada bang, bawa kemana nih? Ini tuh udah buru-buru bener nih. Ini maaf nih nggak bisa lama-lama nih. Kenapa? Ini juga masih agak anget tuh. Yang nggak berlama-lama itu yang dagangnya tuh udah. Udah telepon terus bolak-balik. Ini maaf ya, bukannya saya nggak sopan nih. Mungkin kalau bihun cukup sampai di sini dulu. Oh, gitu. Kita nyambung lagi ke penggorengannya. Oke. Ya bukan pangkalan lah ya. Ke tempat dagangan saya. Oke. Dianterin sama abang ganteng ini. Jalan bang. Gas bang, saya buru-buru nih. Iya. Buru ya.